واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. صدق الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita pada halaman yang ke-82, pada ayat yang ke-25, bahagian yang kedua, dan kita akan menyambung juga dengan ayat yang ke-26. Dan pada hari ini alhamdulillah kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah, saat ini kita nak teruskan hari ini sambungan daripada ayat 25, ayat yang agak panjang ya. Dan pada tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, kita doakan yang terbaik, yang kita doakan Allah izinkan, Allah ajarkan kepada kita ilmu hikmah yang bermanfaat untuk kita jadikan sebagai panduan. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-25, sambungan pada bahagian yang kedua ini, peringatan agar menjauhi zina dan hukumannya serta kesabaran menahan daripada dosa maksiat. Diikuti pada ayat yang ke-26, kemurahan daripada Allah SWT yang sentiasa menunjukkan panduan kepada kita sebagai umat manusia. Mari sama-sama kita membaca ayat 25 dan ayat 26 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz dan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita meneruskan lagi My Quran Time, Quran Salat Infak kita. Alhamdulillah, hari ini sambungan sebahagian daripada ayat 25 dan 26, dan insya-Allah akan dibaca daripada awal safas. Terus daripada awal ayat 25, kita mengambil lengkap di awal permulaan ini, melengkapkan dua ayat yang kita akan baca, dan insyaAllah akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar nanti insyaAllah. Baik, sama-sama kita fokus pengajian kita, walaupun tengok pada struktur ayatnya berbelit-belit juga lidah nak membacanya. Dia ada muhsanat, mu'minat dan sebagainya. Banyaklah dia punya apa, dhamir-dhamir yang berbagai yang pelbagai itu. InsyaAllah apapun, mari sama-sama kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan hati kita tenang, khusyuk, untuk sama-sama kita mendengar kupasan tadabbur sebentar nanti insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافرات
صافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. Subhanallahu alazim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26 ya. Pada ayat 25 ini sudah pun kita bincangkan pada episod sebelum ini Ustaz ya, pada bahagian yang pertama, iaitu bagi mereka yang tidak mampu ya mempunyai taulan, iaitu harta yang boleh membiayai kepada keluarga dalam jumlah yang banyak. Maka bagi mereka yang tidak mampu untuk mengahwini orang yang merdeka, wanita merdeka, maka dibenarkan untuk mengahwini kepada hamba Ustaz ya. Famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Syaratnya adalah mu'minat. Tidak dibenarkan untuk mengahwini hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menceritakan bahawa iman adalah satu perkara yang amat berharga Ustaz ya. Walaupun seorang hamba pada zaman dahulu ada perhambaan, tetapi kerana iman yang muncul dalam seorang individu itu, Allah mengangkat memuliakannya sebagaimana dalam ayat yang ke-20-25 ini. Jadi ini pelajaran penting untuk kita, betapa iman adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan dalam hidup kita untuk ahli keluarga kita, anak kita. Saatnya pagi-pagi kejut bangun subuh, ajak baca Quran, untuk kita ingatkan pasal solat. Bagi setengah orang merasakan bahawa solat ke tak solat lebih kurang je ya. Pasal apa? Pasal kalau pergi interview kerja, biasanya orang tengok berapa A dapat. Kan? Bukan ditanya berapa solat ke, solat ni okey ke tak okey. Jaranglah ya, di peringkat HR ataupun di peringkat majikan yang bertanya tentang komitmen iman ini sendiri. Tetapi sebenarnya iman inilah yang amat berharga. Inilah yang diangkat di dalam ayat ini, dan Allah memberikan satu keringanan ya, satu keringanan kepada para sahabat, iaitu mereka boleh bernikah kepada hamba ini dengan syarat yang disampaikan, yang kita bincang pada episod sebelum ini. Dan pada hari ini kita nak memberi perhatian kepada bahagian kedua daripada perkataan fa idza uhsinna fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab, iaitu apabila seorang hamba Ustaz ya, hamba tersebut bernikah dengan seorang lelaki ya, seorang lelaki, maka kalau katakan dia ini sudah bernikah tetapi masih lagi berbuat fahisyah ya, berbuat sesuatu perkara yang keji, maka diberikan susur ataupun diberikan satu panduan hukuman pada dia, iaitu nisfu ma'alal muhsanat, iaitu azab ataupun hukumannya ialah setengah daripada wanita yang merdeka. Iaitu kalau wanita yang merdeka 100 kali sebatan, maka bagi hamba ini hanya 50 ya, 50 diberikan kepada seorang wanita yang masih lagi ingin berbuat fahisyah. Dan mengapa perkara ini penting diberi perhatian? Kerana ini sebagai tata cara mengelola Ustaz ya, satu keluarga apabila bernikah perlu menjaga segala akhlak yang ada. Dan di sini Allah memberikan satu panduan di hujung itu, zalika liman khasyal anata minkum ya, ini adalah bagi mereka yang takut untuk anat ya. Allah tak menggunakan perkataan zina di sini. Bagi lelaki yang nak mengahwini, dia tak boleh kahwin, dia tak ada duit ya, nak kahwin yang perempuan merdeka ni banyak sangat duit. Satu, ataupun yang dia takut kepada berbuat sesuatu yang tidak baik, maka dibenarkan untuk mengahwini kepada hamba
yang ada di sini. Jadi Allah tidak menggunakan perkataan zina tetapi menggunakan perkataan anat. Apa maksud anat ini? Musyakkah, satu kesulitan. Ya. Mengapa sulit? Apabila seseorang itu mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu yang fahishah, ya. Allah gunakan anat ini kerana dia mengundang kepada kesulitan di atas dunia ini, apatah lagi bila sampai di akhirat. Sehinggakan seseorang yang merasakan bahawa dia memang nak jaga diri daripada terlibat dengan fahishah zina ini, maka dia akan berfikir, Ustaz, kan? Sama ada dia nak terlibat ataupun dia sampai perlu mengahwini kepada hamba. Tetapi kalau katakan dia boleh bersabar, di hujung itu Allah menyatakan wa antasbiru khairul lakum. Jika kamu bersabar, sabar tu maksudnya dia tunggu dulu, duit dah cukup, kumpul duit dan kemudian akhirnya dapat kahwin dengan wanita yang merdeka, maka itu lebih baik. Pasal ceritanya Ustaz ni, bila dia kahwin dengan wanita hamba ni, anak dia jadi hamba. Anak dia jadi hamba. Jadi dia ada anak, anak dia itu akan jadi milik kepada apa dia punya master ataupun bos ni tadi. Ya, jadi ini adalah satu perkara yang berlaku zaman dahulu. Mungkin zaman sekarang dah tak ada lah perkara ini. Cuma kita perlu faham sedikit sejarah ini. Mengapakah perlu kita memahami sejarah ini? Kerana kita ni, alhamdulillah, Ustaz, tak ada lagi isu kalau nak kahwin di sana. Oh, ini hamba. Hamba nanti anak jadi hamba. Tak ada dah. Kan? Sekarang ini kita dibekalkan dengan kemerdekaan bagi setiap orang. Dan ini adalah perjuangan siapa? Perjuangan Al-Quran. Allah perjuangkan. Kalau dulu manusia ni ada yang merdeka, ada yang hamba. Maksudnya kalau kita jumpa orang, tak semestinya orang tu nampak normal, tapi dia ini boleh kita kahwin. Begitu sahaja. Pasal apa? Pasal dia hamba yang diletakkan. Kalau rumah bos dia macam ni, rumah yang hamba tu macam kandang apa? Kandang anjing je. Dia letak tepi je. Kadang-kadang pakai kotak sahaja. Ya? Dan ini berlaku pada zaman dahulu. Quran dan Islam membuat revolusi sehinggakan kita mampu untuk duduk, ya, mengambil peluang untuk menghargai kepada rezeki Allah di atas muka bumi ini. Jadi kita memahami sejarah ini, walaupun ayat ini mungkin dah tak kita amalkan sekarang, tetapi kita memahami betapa Quran menjaga dan memperjuangkan hak manusia, dan inilah lambang kepada kasih sayang Allah dengan turunnya Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Kita berhenti sebentar. Selepas ini kita melihat lagi di hujung itu Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Mengapa? My Quran time, Quran solat infaq, insyaallah. Waj'alhu lana hujjatai ya. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12:30 hari di TV 9, juga di saluran Astro 149. Jaina warzuqna tilawatahu.
وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini, sama-sama kita melihat kepada ayat 25 dan ayat 26. Satu ayat ataupun dua ayat yang amat penting kita beri perhatian. Walaupun kita bercakap tentang perhambaan, hukum kepada hamba sahaya yang berkahwin dengan seorang lelaki. Dan dimaklumkan di sini, kalaulah mereka ini masih lagi berbuat fahisyah, maka mereka dikenakan setengah daripada muhsanat orang merdeka, iaitu 50 kali sebatan. Dan bila Allah membawakan perkara ini untuk kita mengenang kepada sejarah, maksudnya sejarah perjuangan keadilan daripada Al-Quran. Ini yang perlu kita faham, ya. Kalaupun kita tidak perlu mengamalkan idea tentang perhambaan tadi, ya, tak ada pula pada waktu ini kalau orang lelaki itu tak mampu kahwin, maka dia kena cari bibi. Bibi bukan hamba, ya, seperti mana yang dimaklumkan dalam ayat ini. Jadi pada ayat 25 ini, di hujung itu Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 25 pada bahagian tengah ini daripada fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishah sehingga hujung. Dan mari sama-sama kita beri perhatian kepada perkataan ghafurur rahim. Walaupun kita banyak kali bertemu di dalam Al-Quran, tetapi apa yang perlu kita faham, perkataan ini adalah menerangkan kepada pelbagai keampunan yang Allah tawarkan kepada kita semua. Apakah tawaran itu? Kita baca ayat 25 di bahagian tengah ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitan. Fa'idha uhsinna fa'in atayna bifahishatin Azim. Itulah bacaan daripada bahagian kedua ayat yang ke-25. Di hujung itu Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah ini dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mari sama-sama kita melihat apakah yang ditekankan. Apabila kita sudah pun melalui 24 ayat daripada surah An-Nisa ini, seawal daripada ayat pertama, Allah bercakap tentang arham. Allah bercakap tentang silaturrahim, maksudnya betapa silaturrahim ini perlu dijaga sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan silaturrahim itu ada kaitan dengan rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana
Allah memberikan kasih sayang ke atas muka bumi ini, maka kita teruskan dengan menjaga silaturrahim, iaitu menjaga hubungan kekeluargaan yang berasal daripada rahim. Ibu lahirnya adik-beradik kita, daripada situ jugalah ya, daripada situ lahirlah kepada keturunan yang ke bawah. Maka di dalam ayat 25 ini Allah akhirkan dengan wallahu ghafur. Allah berikan peraturan-peraturan pada ayat 25, dan peraturan-peraturan yang telah kita lewati sekitar 24 ayat ini adalah sebagai tawaran keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau seseorang itu terlibat dengan anat sebentar tadi, ya, terlibat dengan zina, maka dia menyebabkan apa? Seseorang itu akan menghancurkan takwa seawal ayat yang pertama, menghancurkan silaturahim, menghancurkan anak yatim, Ustaz. Ya, pasal anak yang lahir itu dia pun akan keliru juga. Adakah anak yang lahir daripada zina tersebut anak yatim, bagaimana diuruskan? Perkara-perkara itu akan mengelirukan ke dalam sebuah keluarga. Apalagi yang kita belajar selama 24 ayat surah An-Nisa ini bercakap tentang faraid, Ustaz. Ya, bila anak daripada anak zina tersebut, adakah dia layak atau tidak layak untuk mendapat harta pusaka daripada si ayah ataupun daripada si ibu? Keliru, ya. Apalagi kesan menyusahkan daripada zina ini, bila kita sudah belajar tentang aurat, kita pun keliru, Ustaz, kan? Macam mana aurat dia, anak yang lahir daripada zina tersebut? Menyusahkan. Apalagi yang seterusnya ialah dari segi keadilan, ya, apabila seorang ibu yang perlu menjaga si anak, si ayah mungkin tidak bertanggungjawab, ataupun ada ayah bertanggungjawab, si ibu pula kata ini bukan anak saya, maka perkara-perkara tersebut akan merosakkan lagi sistem keadilan dalam sebuah masyarakat. Sumber daripada satu jenayah yang besar di dalam Al-Quran, iaitu anat ataupun zina ini sendiri. Jadi Allah memberikan peraturan demi peraturan selama sebanyak 24-25 ayat ini adalah sebagai satu peluang keampunan dan sebagai tanda kasih sayang yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nakkan kepada kita terus mendapat rahmat-rahmat, dan kita percaya, kita tahu bahawa rahim ini bukan sekadar rahmat di atas muka bumi ini sahaja, tetapi rahmat yang terus berterusan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu ayat 26, Allah membuatkan satu kesimpulan besar. Mari sama-sama kita baca ayat 26, bagaimana Allah membuat satu kesimpulan pada bahagian pertama surah An-Nisa sebelum kita berganjak lagi kepada peraturan demi peraturan pada ayat 27, 28 dan seterusnya. Ayat 26 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Kita nak baca ayat yang terakhir, bukan terakhirlah, bagi muka surat 82. Ayat terakhir bagi muka surat 82 ini, iaitu ayat yang ke-26, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hukum hakam ataupun syariatnya untuk memudahkan kepada kita bagaimana kita berlangkah di atas dunia ini, insya-Allah, dengan penuh dengan peraturan-peraturan itu. Sebenarnya mungkin juga ada satu soalan juga Ustaz Fas, bagaimana peraturan-peraturan yang dalam Islam ada peraturan dia, tidak boleh itu dan tidak boleh ini, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram, seperti mana yang kita belajar hari ini. Jadi bagaimanakah kita untuk bergerak di atas dunia ini supaya syariat itu tak menjadi berat, bahkan menjadi ringan kepada kita. Saya nak baca dulu. Baik, okay. Silakan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanalladzina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim. Surah Allah.
Surah Al-Azim, Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang soleh, dan dia menerima taubatmu. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada tiga perkara penting dalam ayat 26 saatnya. Bila Ustaz tanya cakap tadi, syariat ni macam mana kita nak faham dan amalkan jadi ringan. Ya, pasal ada orang kata bahawa halal, haram, halal, haram, itu sahaja kan. Susah agama ini. Jadi perkara pertama yang dijelaskan pada ayat 26 ini, bila sudah pun kita belajar sekitar 25 ayat ini, yuridullahu liyubayyin lakum. Ya, Allah inginkan apa? Apakah yang Allah inginkan? Liyubayyin lakum, iaitu Allah menerangkan secara terperinci syariat-syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Dan apakah perkataan tibyan ataupun liyubayyina ini daripada perkataan al-bayan misalnya. Bila kita bertemu dalam surah 55, ya, allamahul bayan, Allah yang mengajarkan al-bayan, menerangkan. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu dapat menerangkan dengan jelas, maka dia akan jadi ringan. Dia apabila seseorang itu dapat memisahkan, membezakan di antara yang hak, yang batil, dia dapat membezakan yang betul, yang salah, dia tahu bahawa zina ini menyebabkan rosak silaturahim, rosak sistem keadilan, nak sistem faraid, nak bagi harta, semua rosak. Maka apabila orang jelas perkara tersebut, dia akan rasa bahawa, oh, yang haram ini sebenarnya adalah sesuatu untuk memudahkan urusan saya. Awalnya memang susah, tetapi akhirnya, ini lebih mudah berbanding dengan segala kesan-kesan buruk daripada suatu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi syariat Allah ini adalah untuk menjelaskan. Bila kita jelas, dia akan menjadi bayinat. Nama lain bagi Al-Quran ini, al-bayinah, iaitu yang menjelaskan, yang menjadi hujah. Kalau kita pergi mahkamah, kan? Saksi tu dia kena bawa hujah-hujah tu, menyatakan bahawa orang ini salah ke betul, itu namanya bayinah. Jadi bila kita ada Al-Quran ini, bila Allah kata yuridullahu liyubayyana lakum, Allah nak jelaskan sebagai bayina, awalnya kita rasa berat, kan? Ini apa, faraid ni kena bagi 1/8, 1/4. Tapi bila dijelaskan dalam ayat yang telah kita belajar, oh, rupanya pasal bagi lebih pada yang ini kerana ada tanggungjawabnya. Yang ini awak simpan guna sendiri. Maka akhirnya kita rasa bahawa syariat faraid, syariat untuk hak anak yatim itu bukan suatu yang sukar, tetapi itu adalah sebagai satu keringanan, sebagai satu bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi tujuan Allah sampaikan perkara ini? Ada dua lagi, kita sambung sebentar lagi. Kita berehat. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Waj'alhu lana hujjatai disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Salihin dalam bab taubat. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni ada tiga cara. Ini dosa kita dengan Allah lah. Iaitu apa? Yang pertama sekali adalah kita tinggalkan dosa. Yang kedua kita menyesal sungguh-sungguh takkan mengulangi. Dan yang keempat kita, yang ketiga kita berazam betul-betul takkan repeat ataupun mengulangi balik dosa tu. So menyesal, tinggal, azam. Tapi kalau dosa itu melibatkan dengan manusia, maka waktu tu kita kena, kalau dia melibatkan harta yang dizalimi, kita kena pulang balik. Contoh,
kalau kita pernah tipu orang dalam bab pelaburan, tak ramai pun dalam 500 orang. Kena pergi cari balik orang tu, minta maaf dengan dia, pulangkan balik, jangan kurang satu sen pun daripada harta yang kita pernah tipu dia. Ah, tu penting tu. Bukan maksudnya bertaubat. Taubat ni tak apa, yang tipu-tipu tak apa. Yang penting pergi masjid tarawih 23 rakaat kan? Ataupun doa pada Allah, tahajud, lekuk-lekuk lantai apa semua. Sebab apa? Punya banyak tahajud kan? Tak bermakna di sisi Allah kalau kita tak pulang. Waj'alhu lana hujjatai رسول الله علمنا من الإيمان أجمله رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه به الأجر به الفوز إذا كنا نبلغه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله. Terima kasih kepada para penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, terus kita sebarkan, kita share, masuklah dalam grup-grup yang ada itu untuk sama-sama kita menonton ataupun menghadiri majlis ilmu sama ada di rumah melalui kaca TV ataupun di platform lain media sosial. Dan juga tak lupa pada para penonton yang berada di studio daripada kumpulan istiqamah kita pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, kita lihat sedikit tentang sebutan-sebutan huruf yang kita baca pada ayat hari ini. Kita lihat dahulu slide yang pertama yang ada ini. Menjelaskan sebutan dan hukum tajwid pada kalimah-kalimah yang berikut. Pada ayat 26, sebahagian dah Ustaz Fah Tadabur, yuridullahu, satu. Kemudian ada ayat lakum wayahdiyakum. Dekat situ. Wayahdiyakum sunan. Situ. Min qablikum wallahu alimun hakim. Yang pertama, yuridullah. Yuridullahu. Perkataan Allah tu ditebalkan. Perkataan Allah tu ditebalkan. Lafaz al-jalalah, lafaz Allah ditebalkan. Lam itu. Kalau orang tanya, ketika manakah lam itu tebal? Lam tebal bagi kita punya kiraat kita, riwayat Imam Hafs An-Asim, ialah pada lafaz al-jalalah yang mana sebelum dia berbaris di atas dan berbaris di depan. Sini bagi atas lah, bagi depan lah. Yuridullahu ditebalkan. Ataupun kita sebut Allahu. Ada pun sebelumnya kalau baris bawah, barulah dinipiskan. Seperti kita baca lillahi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey. Maka tak boleh baca yuridullah. Tak boleh yuridullah. Yuridullahu. Cuma perkataan Allah yang tebal dalam sebutan Arab yang fushah, yang fasih, yang tulen ni, dia tidak boleh kita kata lam. Kalau dalam bahasa Melayu kita, loriak, lori. Lori, lori, lo. Allah, tak boleh. Walaupun ada setengah-setengah tempat, negara ni tak boleh sebut kan. Allah disebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Allah, Allah sebut gitu. Dia tak nak sebut Allahu, tak boleh. Ada pun kita yang boleh ni, janganlah suka-suka sebut. Kita ajuk-ajuk yang tak boleh tu. Kan? Kita baca yang betul. Allah. Dia tidak seperti bahasa Melayu, lo, tapi la, la. Okay? Sebut-sebut Allahu. Allahu. Okay, saya bagi tip sikit. Anak-anak kita yang baru lahir, bukan baru lahir lah, lama lahir dah lah, 3-4 tahun. Perasan, kalau kita sebut, dia akan sebut Allah. Dia guna bibir. Dia banyak guna bibir. Masa kecil tu, kalau kita ada anak, ada cucu, kita terus suruh dia sebut lam itu, Allah tu dengan lidah. Jangan guna mulut. Allah, Allah, Allah. Ada yang lekat sampai jadi ayah orang, lekat lagi. Allah. Mungkin kita pula ada juga ajuk-ajuk kita yang terkejut. Allah, Allah. Jadi bila Allah tu ada lagi kita kata apa, cebisan suara daripada bibir.
Ada orang dia dah boleh sebut lam Allah tapi masih lagi terpengaruh bunyi waw, bunyi bibir. Bila terpengaruh dengan bibir dia akan pergi waw sikit. Au, kenapa au? Sepatutnya yang mati tu lam dah. Au. Bukan au. Ha, dah campur, dia ada campur waw. Saya pernah dengar orang seberang sebut Allah dia sebut. Allah, dia au dulu baru Allah. Ha, bunyi memang pelak bunyi. Kan? Kesilapan dekat mana? Kesilapan bila dia menggunakan suara tu bunyi daripada bibir. Sedangkan lam tu tak ada bibir. Lam tu adalah daripada lidah semata-mata. Au. Ha, dan suara tu bunyi daripada dalam sebab dia tebal. Allahu. Sebut. Allahu. Yuridullahu. Yuridullahu. Ha, cantik bunyi kan? Yuridullahu. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu saja tebal. Wa rahmatul wa rahmatullah. Wa rahmatullah. Itu saja dia punya garis panduan untuk tebal. Jangan terlebih. Wa rahmatullah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabaru. Ru. Wabara. Bukan ru. Allah. Bukan Allah. Bukan. Ha, okay. Ha, jadi jangan berlebihan pula nak tebal sampai memuncung mulut. Okay. Yuridullahu. Yuridullahu. Okay. Kemudian. Liubayyina lakum wayah. Mim mati bertemu dengan waw, apakah hukumnya? Apakah hukumnya mim mati bertemu dengan waw? Idgham? Oh, idgham eh. Mim mati bertemu dengan waw. Ada idgham eh? Mim mati bertemu dengan waw tu. Lakum wa. Ha, ni berkaitan mim mati. Ha, izhar? Izhar? Anda izhar syafawi. Okey. Maksud dia, mim itu dimatikan tanpa dipanjangkan gunnah dia. Lakum wa. Sebut. Lakum wa. Lakum wa. Lakum wa. Okey. Para ulama' beri apa nama nasihat. Kalau jumpa dengan waw, jumpa dengan huruf waw ni, kita kena kemaskan sebutan sikit supaya tak hidupkan mim tu. Ataupun tidak lakumkan, tidak lantunkan mim tu. Lakumu, jangan lakumu, lakumu, ha, jangan lakumu. Kalau kita hidupkan mim, dia seolah-olah bagi mim jadi waw. Mim jadi baris depan pula kat situ. Okey, kemudian, wayahdiyakum sunnah. Ha, itu pun sama juga, izhar syafawi. Tak boleh panjangkan dengan. Okey. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunan. 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 Wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaykum. Wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum. Yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Perpindahan daripada ba ke ain tu. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Ah, bagi jauh sikit kan daripada ba bibir hujung mulut pertuturan kita. Beri pada ain pula jauhnya dekat tengah halqum. Ba'a. Sini. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Wa yatuba.
yatuba alaikum. Wa yatuba alaikum. Yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan. Yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunan. Wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaikum. Wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wa yatuba alaikum. Wallahu alimun hakim. Alhamdulillah, wallahu alam. Oleh kerana saya tanya soalan kepada Ustaz Afah tadi, maka ada mukjam lah. Ada mukjam kita pada hari ini. Saya ingat Ustaz Afah sebut, peraturan-peraturan ini kat dunia je. Nanti masuk akhirat nanti, tidak ada lagi peraturan. Mukjam Ustaz. Mari kita tengok kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, Ustaz, ya. Iaitu, wallahu alimun hakim. Kita beri perhatian pada perkataan hakim daripada kata akar hakama, memerintah, menghukum dan bijaksana. 200 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-An'am, surah Al-Anfal dan surah Hud untuk menekankan pada kita bahawa sebenarnya mungkin ada orang persoalkan, Ustaz, ya, mengapalah 1/8, mengapalah 1/4, mengapa anak yatim kena buat begini, mengapa takwa, mengapa silaturahim, mengapa ada 1, 2, 3, 4. Maka kalau ada yang bertanya begitu, mengapa jadi pada saya ujian-ujian ini, jawapannya Allah Maha Bijaksana. Ya, yang tak bijaksananya kita, ya. Jangan sampai kita mempersoalkan mengapa Allah buat saya, tetapi persoalkan sayalah yang perlu memahami kebijaksanaan Allah dengan memerhati ayat 1 hingga ayat 26 surah An-Nisa. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat Infaq. Waj'alhu lana hujjatai ya. Menceritakan tentang mimpi, kan? Kalau yang menceritakan tentang mimpi itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dilihat sebagai pembawa mesej agama, mungkin tidak menjadi isu. Tetapi bagi orang-orang yang orang kata apa, nampak kredibiliti sebagai seorang penyampai ilmu agama yang di yang mempunyai followers atau pengikut yang banyak, kalau isi kandungan penyampaian itu banyak tergantung kepada mimpi dan sebagainya, maka saya rasa itu kurang wajar. Betul. Sebab mimpi bukan satu sumber syarak. Kalaulah mimpi itu datang dengan konten ataupun isi yang mana ia bersesuaian dengan syarak, maka seseorang itu haruslah melakukan satu-satu tindakan berdasarkan arahan syarak, bukan syarak. Berdasarkan arahan mimpi. Betul. Itu sebab mimpi semua orang boleh claim. Betul. Kalau orang claim kata aku mimpi, saya mimpi ini, Nabi pesan ini dan sebagainya, jadi susah. Agama akan waj'alhu lana hujjatai ya.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Kita melihat kepada bahagian kedua ayat yang ke-25 dan juga ayat yang ke-26 menceritakan bagaimana Allah membuat kesimpulan di hujung ayat 25. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun dan Allah maha penyayang. Dengan 25 ataupun 24 ayat yang sudah pun kita belajar daripada surah An-Nisa ini, satu persatu itu adalah tawaran keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia adalah tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu teknik dalam tadabbur ini ustaz ya, bila kita melihat ayat-ayat Al-Quran ini, satu perkataan itu dia berhubung dengan ayat ataupun perkataan yang seterusnya. Bila di hujung ayat 25 itu ada perkataan rahim, mungkin ada yang tertanya apa tanda Allah ini amat menyayangi kepada kita. Maka Allah buktikan dalam ayat yang ke-26 tiga perkara kalau sampai kepada kita, maka itu tanda bahawa sebenarnya Allah memang benar-benar menyayangi kita. Dan kalau ada yang kata bahawa saya betul ke disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok bagaimana kita menyambut kasih sayang Allah dengan tiga perkara yang dinyatakan pada ayat 26. Mari sama-sama kita lihat apakah senarai tersebut dengan membaca ayat 26 bersama Ustaz Tir. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum Surah Al-Azim, perkara pertama tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yuridullahu liyubayyana lakum, iaitu Allah menghendaki untuk menerangkan syariatnya. Maksudnya bila Allah memberikan Al-Quran, menghantar Al-Quran sebagai sumber syariat, Allah hantar rasul untuk menerangkan syariat ini, ya, menerangkan bayyinah iaitu Al-Quran ini sendiri, ini adalah tanda kasih sayang Allah yang pertama, iaitu apabila dijelaskan syariat-syariat ini agar kita ini boleh berhujah. Maksudnya bayyinah tu hujah dalam diri kita bahawa saya perlu menunaikan faraid, menjaga silaturahim, menjaga takwa, menjaga anak yatim, menjaga golongan wanita pada orang-orang yang mungkin dipandang sebagai tidak penting dalam masyarakat suatu masa dahulu. Maka ini adalah satu bayyinah. Kita dapat ada hujah yang kuat, istilahnya naratif dalam hati kita, sehinggakan syariat-syariat ini tidak dianggap berat bagi setengah orang, ya, menyatakan bahawa mengapa perlu menutup aurat misalnya, ataupun perlu yang ini tak boleh berkahwin dengan yang ini, boleh pula apa sebagainya. Bagi setengah orang, bila tidak ada bayyinah, maka dia akan memusuhi kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda kasih sayang Allah kepada kita, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, iaitu Allah mencerahkan, memberi petunjuk gaya hidup orang-orang sebelum ini, yang baik, yang tak baik. Yang baik, bagaimana mereka menguruskan ahli keluarga, bagaimana mereka menguruskan anak yatim, takwa, konflik dalam kehidupan. Itu orang-orang yang baik. Tetapi ada sunan orang-orang yang tidak baik. Mereka yang menindas kepada golongan wanita, yang menindas kepada anak yatim, menindas kepada anak lelaki yang baby, maksudnya pasal dia baby, nah, tak payahlah, ayah dia meninggal, kita pergi kaut sahaja segala harta si anak lelaki tersebut. Maka Allah berikan pencerahan ini kerana Allah nak kita ini terus mendapat hidayah, terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yatuba alaikum, dan dia menerima taubat kepada kamu, ya. Dan bila bercakap tentang taubat ini, apa maksudnya? Bila Allah menerima taubat, itu nak menceritakan bahawa kita kena bertaubat. Misalnya kalau ada yang kata, saya baca ayat 1 sampai ayat 25 ini, saya tidak rasa macam saya pernah buat salah mana-mana pun dalam ayat ini, maksudnya orang itu
tidak mendapat tawaran daripada kasih sayang daripada Allah. Dia rasakan bahawa dia ini memang sudah cukup baik, sudah cukup takwa, sudah menjaga silaturahim, sudah menghargai kepada golongan wanita, anak yatim, segala apa yang kita belajar itu, maka itu adalah sebagai tanda bahaya. Ya, tetapi kalau kita baca satu demi satu ayat daripada surah An-Nisa sehingga ayat yang ke-25 ini, kita merasakan bahawa, ya Allah, saya ni mungkin bab menjaga anak yatim ni pandang ringan contohnya. Ataupun menjaga kepada faraid ini saya tak serius untuk belajar ataupun saya perjuangkan kepada kawan-kawan saya. Maka bila kita rasa bersalah tersebut, kita mula bertaubat. Wa yatuba alaikum, iaitu Allah menyatakan, Allah menyayangi kita, Allah menerima taubat. Ya, kerana taubat manusia ini antara dua taubat Allah kan, ya. Bila Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama, menyatakan bahawa kalau kita bertaubat itu awalnya Allah yang datang kepada kita mengingatkan kepada kita rasa bersalah, ya, perlu baiki dan sebagainya, dan kemudian kita bertaubat, dan selepas itu wa yatuba alaikum, Allah menerima taubat kita. Itu sebabnya manusia ini kalau kita rasa bersalah, kita nak bertaubat, itu sebenarnya kita berada di antara dua taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu wallahu alimun hakim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana segala keperluan psikologi manusia dalam 25 ayat yang kita sudah belajar. Tetapi kalau kita tadabur ayat ini, Ustaz, dia tadabur ni dia ada ayat yang daripada perkataan ini pergi pada seluruh 25 ayat yang ada. Tapi satu lagi kaedah ialah perkataan ini kita kembalikan balik kepada perkataan sebelumnya, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, iaitu Allah amat mengetahui apakah dosa yang pernah kita buat yang berkaitan dengan 25 ayat daripada surah An-Nisa. Allah tahu. Dan Allah Maha bijaksana, Allah bagi peluang lagi, Ustaz. Sampai tahap ini, tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, kita boleh lagi baca dan kita masih lagi diberi peluang untuk memahami dan akhirnya boleh bertaubat. Ya, kalau bukan kerana kebijaksanaan Allah SWT, Allah tahu saja kita ni memang bab anak yatim ni, kita memang kedekut, memang tak suka dan sebagainya, terus Allah cabut nyawa kita, Ustaz, ya. Maksudnya kita ini tidak mendapat peluang untuk bertaubat dengan panduan daripada surah An-Nisa. Jadi bila kita melihat ayat ini, subhanallah, dia amat indah, amat cantik, dan ianya adalah pedoman yang besar yang boleh kita bawa kepada tindakan dalam kehidupan kita. Dan kita terus kepada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita ingin sama-sama selepas daripada mendalami ayat 25-26 ini, bersabar dan menjaga kehormatan diri daripada melakukan perkara dosa maksiat. Yang pertama. Yang kedua, adil dalam memberi hukuman kepada pesalah agar memperoleh kesedaran dan keinsafan. Itu yang kita belajar daripada ayat 25. Maksudnya segala hukuman yang diberikan itu adalah untuk seseorang pesalah itu diterima taubatnya dan dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, bijak membezakan perkara yang mendatangkan manfaat dan mudarat dalam kehidupan, kerana kita tahu bahawa hidayah daripada Allah ini adalah hidayah yang membawa manfaat hingga kita diizinkan mendapat manfaat paling besar menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat mengambil ilmu dan hikmah daripada surah An-Nisa sehingga halaman 82 pada hari ini bersama Ustaz Tir. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk kami sentiasa mengikut petunjuk penghulu kami Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami mengamalkan sunnah Nabi kami Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami di atas agama yang telah dibawa, ya Allah, dan matikanlah kami di atas syariat Nabi kami Muhammad SAW. Ya Allah, bangkitkanlah kami di hari akhirat bersama para Nabi, ya Allah, bersama orang-orang yang benar, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini, menerima segala amal kita. Dan Alhamdulillah, kita sudah pun belajar 26 ayat daripada surah An-Nisa, surah yang jarang-jarang orang baca saat ini. Pasal orang kaitkan dengan panjang-panjang dan juga mungkin penuh dengan peraturan. Tetapi kita nampak bahawa dalam kita memahami peraturan ini ada tawaran keampunan daripada Allah dan kasih sayang, dan ini yang kita ingin bawakan, nilai ini, kesedaran ini dalam masyarakat dengan platform tabung Gerakan Al-Quran. Peluang tuan-tuan untuk menyumbang pada nombor yang tertera dan boleh berhubung pada nombor di talian untuk kita sama-sama berbincang bagaimana lagi, ya, apa yang kita belajar daripada surah An-Nisa ini dapat dijadikan sebagai tindakan amalan pengetahuan dalam keluarga kita, agar keluarga kita ini memperjuangkan keadilan kepada semua pihak
dan diizinkan mendapat keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada ayat seterusnya, halaman 83 dalam My Quran Time, Quran, Solat, Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين.